Petaling jaya. Awak nak menang, awak menanglah. Kalau awak nak ambil semua harta-harta awak, awak ambillah. Saya tak nak. Demikian kata-kata pelakon Puteri Sarah Liana, menerusi sebuah video, dengan tangisan bercucuran air mata, kerana telah terlalu penat berdepan krisis rumah tangga bersama suaminya iaitu pengarah Syamsul Yusof. Assalamualaikum semua. Sarah nak bagi tahu yang Sarah dah penat bergaduh dan melawan dengan lelaki narsisis macam ni. Semua doakan Sarah. Semoga Sarah dilepaskan dan Sarah diceraikan dengan cara yang baik. Pada Mama Syamsul, kalau you nak ambil semua harta you, you ambil. I tak nak. I ada kaki dan tangan, I boleh bekerja. Tapi hak anak-anak jangan diabaikan. I am so tired dah berapa tahun. Tak dilayan sebagai isteri, tak mendapat kasih sayang. I juga punya keinginan nak bahagia. I juga punya keinginan nak merasa kasih sayang. So let me go and bagi I move on untuk mencari kehidupan I yang selama ni you kata I berhak mencari kebahagiaan I sendiri. So let me go. I dah penat argue dengan you. So you nak menang, you menanglah Mama Syamsul, menanglah. Nanti jawab di akhirat. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.